Apa itu sabuk Kuiper? Sabuk Kuiper adalah kumpulan benda-benda es kecil yang mengorbit matahari lebih jauh dari Neptunus. Ini sangat mirip dengan sabuk asteroid, namun lebih dingin dan lebih jauh dari matahari. Benda apa saja yang terdapat di sabuk Kuiper? Benda-benda es di sabuk Kuiper disebut objek sabuk Kuiper, atau disingkat KBO. Pluto adalah KBO yang paling terkenal, dan salah satu alasannya diturunkan statusnya dari planet adalah karena ribuan KBO lain ditemukan mengorbit di wilayah yang sama. Hanya Pluto dan satu KBO lainnya, Arrokoth, yang pernah mengambil gambar jarak dekat dengan pesawat luar angkasa. Pluto dikunjungi oleh wahana New Horizons pada tahun 2015, dan Arrokoth pada tahun 2019. Pluto sangat bulat, terdiri dari pegunungan es air dan gletser es nitrogen, serta memiliki 5 bulan. Arrokoth lebarnya hanya 18 mil 30 km, sangat merah, dan berbentuk seperti manusia salju. Semua KBO lainnya hanya dipelajari menggunakan teleskop, dan bahkan teleskop terbaik di bumi dan di orbit masih melihatnya sebagai titik. Jadi kita tidak mengetahui bentuk dan warnanya sebanyak Pluto dan Arrokoth. Apa yang membuat objek sabuk Kuiper ini menarik? Ada ribuan di antaranya yang kita ketahui, dan mungkin ratusan ribu yang berukuran lebih dari 62 mil, 100 km, menunggu untuk ditemukan dan diukur oleh para astronom. Masing-masing dari mereka adalah sisa material planet yang terbentuk di suatu tempat di tata surya dan ditempatkan pada orbitnya saat ini karena dorongan lembut dari planet atau bahkan galaksi. Apa yang bisa kita ketahui dari sabuk Kuiper tentang tata surya? Dengan mengukur orbit dan informasi tentang komposisinya secara cermat, kita dapat mengetahui di mana segala sesuatu di tata surya terbentuk, dan bagaimana tata surya dapat ditata ulang. Mempelajari sabuk Kuiper telah mengajarkan kita bahwa Neptunus terbentuk lebih dekat ke matahari dibandingkan saat ini, dan ia bermigrasi keluar. Simulasi komputer telah menunjukkan kepada kita bahwa KBO yang kita lihat saat ini didorong ke orbit tersebut seiring pergerakan Neptunus. Apa penemuan paling mengejutkan mengenai sabuk Kuiper sejak Anda mulai mempelajarinya? Melihat bentuk Arrokoth sungguh mengejutkanku. Saya pikir aman untuk mengatakan bahwa tidak ada yang mengira itu akan berbentuk manusia salju. Namun mengetahui keberadaan satu objek berbentuk manusia salju berarti kita memerlukan cara untuk membentuknya. Dan banyak astronom telah melakukan simulasi komputer untuk mereproduksi bentuk tersebut, yang memberi tahu kita lebih banyak tentang langkah-langkah rincin pembentukan planet. Di mana sabuk Kuiper berada? NASA mengatakan bahwa tepi dalam sabuk Kuiper yang berbentuk donat dimulai pada orbit Neptunus dan berjarak sekitar 2,8 miliar mil atau 4,8 miliar kilometer dari matahari, dengan konsentrasi utama benda berakhir pada sekitar 4,6 miliar mil atau 7,4 miliar km dari bintang. Para astronom biasanya mengukur jarak yang sangat jauh seperti ini di tata surya dalam satuan astronomi, AU, dengan satu satuan astronomi setara dengan sekitar 93 juta mil, yaitu jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Hal ini menempatkan bagian dalam sabuk Kuiper pada jarak 30 SA dari matahari dan ujung wilayah utamanya sekitar 50 SA. Ada wilayah lain yang lebih tidak teratur di sabuk Kuiper yang disebut cakram tersebar, yang berjarak sekitar 1000 satuan astronomi dari bintang pusat tata surya. Jarak tersebut berarti sabuk Kuiper adalah salah satu struktur terbesar di tata surya. Namun, sabuk Kuiper mungkin bukan kumpulan benda es terjauh di tata surya. Para ilmuwan berhipotesis bahwa lebih jauh dari sabuk Kuiper terdapat kumpulan objek yang disebut awan Oort yang sering disalahartikan sebagai sabuk Kuiper. Meskipun objek berperiode pendek diyakini berasal dari sabuk Kuiper,
Menurut NASA, awan Oort diyakini menjadi sumber komet berperioda panjang yang membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun untuk mengelilingi matahari. Tapi bagian dalam Oort diyakini berada antara 2.000 dan 5.000 satuan astronomi dari matahari. Sedangkan tepi luarnya mungkin berjarak 10.000 atau bahkan 100.000 satuan astronomi dari bintang kita, yang menurut NASA berjarak 1/4 hingga setengah jarak antara matahari dan tetangga terdekatnya. Siapa yang menemukan sabuk Kuiper? Nama sabuk Kuiper diambil dari nama astronom Belanda Gerard Kuiper tahun 1905 sampai tahun 1973, yang pada tahun 1951 mengusulkan keberadaan wilayah objek es berbentuk cakram di luar Neptunus tempat komet berasal. Sebelum penemuan Kuiper, penghuni sabuk Kuiper pertama yang ditemukan adalah Pluto yang ditemukan oleh Clyde Tombaugh di Observatorium Lowell pada bulan Februari tahun 1930. Ini berarti para astronom telah menemukan sabuk Kuiper jauh sebelum mereka mengetahuinya, meskipun penemuan Pluto memang mengarah pada penemuan Pluto. Spekulasi tentang objek lain yang ada di luar Neptunus. Pada tahun 1943, astronom Irlandia Kenneth Edgeworth menerbitkan sebuah makalah yang menyatakan bahwa benda-benda tata surya dan distribusinya tidak dibatasi oleh orbit Pluto, yang dapat dilihat sebagai asal mula konsep sabuk Kuiper. Meskipun Kuiper mengajukan argumen yang lebih kuat yang mendukung gagasan ini 8 tahun kemudian, banyak astronom menyebut kumpulan benda es ini sebagai Edgeworth Kuiper, mengacu pada kontribusi tersebut. Konfirmasi keberadaan sabuk Kuiper masih harus menunggu 4 dekade lagi. Menurut Laboratorium Fisika Terapan Universitas Johns Hopkins pada tahun 1992, peneliti Universitas Hawaii Dave Jewitt dan Jen Lu menemukan sebuah benda kecil yang mengorbit matahari di luar Neptunus. Objek ini, yang merupakan TNO Objek Trans-Neptunus Klasik pertama, akhirnya ditetapkan sebagai 1992 KB1 dan memicu penemuan ribuan objek sabuk Kuiper KBO lainnya. NASA menunjukkan bahwa sejak penemuan KB1 tahun 1992, para astronom telah menemukan lebih dari 2.000 KBO.